Re. Udah cus nih, ha. Lupaan baik. Alam ditunggu-tungguin katanya main balapan lagi. Kemarin ngajak balapan punya Alamnya keok sama si Raja Pukul. Nah, sekarang ditungguin ini udah siang tapi enggak datang-datang. Jadi saya mau berangkat sendiri aja lah, Lam. Kamunya lama. Nah, saya mau ini. Oh ya, ini siapa? Cineros saya mabungnya parah jadi saya enggak bawa. Nah, ini nih. Ini kenapa nih enggak giring-giring si Sudawirat? Nanti tiba-tiba nelor. Ini mau dibawa rencananya untuk gantiin si Neros, heh. Nah, iya tuh si Sudawirat enggak mau. Ini udah dikeluarkan, udah lumayan. Duh, udah dapat 1 jam, saya simpen saja nih. Si Sudawirat karena enggak giring. Percuma juga kalau dibawa. Nanti pas di lapangan bisa hilang atau mabal karena enggak giring. Jadi saya simpen lagi saja ini si. Oh, ini mana ya? Ininya enggak ada. Pancingnya. Nah, kita tes dulu si ini Suliwa JR. Nah, untuk si Suliwa JR gimana nih? Semangat. Ini masih blekur-blekur. Kita lihat dulu ininya. Waduh, ini enggak nelor lagi. Enggak ada telur mudanya. Biasanya kalau hari ini hari Minggu harusnya ada telur mudanya. Tapi ini belum ada nih. Oke. Kan masih blekur-blekur. Nanti coba habis pulang dari latihan saya mau ini pancing telur saja. Mau mengerami tidak nih? Ya, ini masuk dulu. Ini juga dibawa enggak ya? Bawa aja lah, enggak apa-apa. Nah, terus si Joko nih. Ini si Joko nih. Kalau si Joko semakin keras nih. Yuk, nah mantap. Mantap nih si Joko. Nah, si Joko ini karena baru dilatih kembali, jadi kalau jauh itu masuknya kadang saya sendiri takut. Jadi kadang ngawur, masih ngawur. Tapi kalau jarak dekat udah jos. Nih, Joko masih jos giringnya. Terus kita ambil ini nih, Putra Petir yang kemarin balapan sama punya si Alam. Alamnya sekarang ditungguin gak datang-datang. Nah, ini Raja Pukul nih, tuh. Nah, wis giringnya lagi keras nih. Kita cek juga nih betinanya apakah ada telurnya. Wah, ini kayaknya hari Selasa nih, jauh nih kalau untuk si Raja Pukul. Nanti coba saya pancing telur. Kita pancing aja semua nih. Baik si Joko. Joko tadi lupa dicek nih betinanya. Ada telurnya enggak? Ada nih. Ini ada telurnya. Nah, oke teman-teman, saya langsung saja nih pergi ngelatih. Ini akhir giringan, ini saya mau puas-puasin nih geber-gebernya. Saya mau habisin tenaganya nih biar nanti istirahatnya bagus. Nah, dan mau istirahat atau mau mengerami telur. Jadi saya mau geber-geber nih sendirian aja wis. Karena nunggu si Alam lama pisan. Ditungguin dari sebelum duhur nggak kesini-sini sampai sekarang jam hampir 1:30. Mau jam 2 nih. Oke, kita langsung berangkat saja menuju lapangan. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah nyampe nih di lapangan. Waduh, ini mendung-mendung gimana nih. Enak nih, mantep. Jos. Cuman ini aduh, merpatinya kalau ada Alam sih pas nih burungnya nih. Cuman ini nggak ada Alam. Jadi yang si Nerosnya nggak saya bawa. Mabung, kasihan. Jadi bulu-bulunya pada rusak bagian kepalanya. Nah, seperti biasa, pengenalan lapangan dulu. Raja Pukul. Set, dah, mantap. Ini paling yang jos-jos tinggal ini aja, Raja Pukul sama si ini. Si Joko sama si Joko. Si Joko, tenaganya benar-benar jos. Ini nggak ada lelahnya nih, tuh. Cuman ini si Joko tuh latih ulang, jadi seperti pijikan kembali. Kalau di jauh masih kadang ngawur. Karena si Joko tembaknya terlalu keras, jadi saya kadang takut kalau sudah deket. Nah, ini juga kemungkinan ini gara-gara ini nih. Gawang, gara-gara gawang jadi kadang merpatinya ke atas.
Jadi kadang mau masuk ke atas takut ada itu nyangkut. Nah, seperti biasa ini sudah, karena ini berarti udah 3 hari saya ngelatih di sini. Ini udah pasti udah hafal, cuman tetap kita harus melakukan peregangan otot agar merpatinya tidak cedera. Jadi saya terbangkan dekat-dekat dulu, kurang lebih jaraknya 5 meter. Oke Mas Indi, langsung saja, nanti keburu hujan. Tampaknya cuacanya sudah mendung-mendung seperti ini. Seperti biasa Mas Indi di situ. Nah, mantap. Ini yang pertama Raja Pukul. Wis. Kalau Raja Pukul joss. Nah, ini si Joko. Up. Tuh kalau Joko, kalau dekat mah enggak ngeri, tapi kalau jauh aduh mengerikan masuknya. Up. Ish. Oke, mantap. Suran. Aduh. Ini sampai ping banyak nih. Terakhir sih. Ish, tuh kencang pisan ini nih. Ya. Udah ada kemajuan nih, Suliwa. Raja Pukul mah enak, selau. Woi. Kok ngerem sih, Cok?
Hai, re 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 re. Hai. Hai. Re 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 re. Hai. Jadi pas nih, ya. Re 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 re. Hai. Hai. Hai, re 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 re. Halus. Dibilang jangan dilempar. Hai, re 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 re. Hai, re 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 re. Apa di atas sih? Nanti kalau cuacanya udah josh, bang. Wis. Jadi kak badek dibilang jangan, enggak usah dilempar. Jadi kan halus memang kenen. Hei. Udah cus nih, ha. Lupaan bae. Hei. Hei. Sini dong manis. Nih, perempuan. Hei. Lurus nih, mantep. Kelihatan itu kenceng pisan. Hey. Udah mulai jos-jos nih, ah. Besok tuh masang ring, Bang. Ring pikan kah? Oh, yang FF. Nih teman-teman sudah nonton saya ngelatih merpati. Ini saya ngabisin giringan. Jadi nelor nggak nelor ini tak habisin. Nah teman-teman bisa lihat tuh pada sayapnya pada kecapean. Raja pukul, ada Joko pada kecapean. Jadi kalau akhir giringan saya biasanya seperti ini. Kalau biasanya sih hari Senin saya cari tenaga tuh hari Senin. Cuman hari Seninnya kayaknya gak bisa, ada kesibukan, jadi saya habiskan waktunya di hari Minggu. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.